Gurulis Asmarantaka yang menjadi korban penembakan terduduk di pinggir jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, Raja Basa, Bandar Lampung. Sopir taksi online ini terluka saat menjadi korban penembakan pelaku yang juga berusaha merampas mobil taksi online yang dikemudikannya. Korban telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Natar Medika setelah mengalami luka tembak di bagian leher. Kepada polisi, korban menceritakan kronologis kejadian termasuk ciri-ciri pelaku yang menggunakan seragam militer. Pelaku menembakkan peluru dari senjata laras panjang, kemudian berhasil menguasai kemudi dan membawa kabur mobil bersama korban yang terluka. Korban berusaha merebut kemudi hingga mobil terperosok dan pelaku berhasil kabur melarikan diri. Kasus penembakan sopir dan perampasan mobil taksi online ini masih dalam penyelidikan Polresta Bandar Lampung. Penembakan terhadap driver Maxim. Namun untuk yang lainnya masih kita lakukan pengembangan. Untuk saat ini kita fokus penanganan korban dan ke titik TKP seperti itu. Bang, luka tembaknya di bagian apa aja, Bang? Bagian leher. Untuk TKP-nya di mana, Bang? Di depan BPJS. Tanggal 2 Maret lalu, sebuah bank di Selomerto, Wonosobo, Jawa Tengah, dirampok seorang pelaku yang bersepatu dan menggunakan celana doreng. Pelaku menodongkan senjata ke talian bank dan kabur setelah menggasak uang 100 juta rupiah. Polisi yang melakukan penyelidikan hingga saat ini belum berhasil menangkap pelaku yang saat kejadian kabur dengan sepeda motor.